Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat online yang berbahagia. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, diberi maunah serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan belajar tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Sahabat online yang berbahagia, mengapa umat Islam mengakhiri setiap doanya dengan Al-Fatihah? Dikit-dikit Al-Fatihah. Bubar majelis Al-Fatihah. Ada apa dengan surat Al-Fatihah? Tidak diragukan, surat Al-Fatihah adalah ummul kitab, induk daripada Al-Quran. Kita pun dalam sholat hanya diwajibkan membaca surat Al-Fatihah. Kalau tidak dibaca, tidak sah sholat kita. Ini cukup membuktikan bahwa surat Al-Fatihah merupakan surat yang memiliki keistimewaan dibanding surat-surat yang lain. Meskipun semua surat adalah mulia. Dalam suatu kesempatan, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan beberapa ulama lainnya, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim. Bainama Jibril qa'idun 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sahu faqala hadza babun minas sama'i futihal yaum lam yuftah qattu illa al-yawm fa nazala minhu malak fa qala hadha malakun nazala ila al-ardi lam yanzil qattu illa al-yawm fa sallama wa qala abshir bi nuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak fatihatul kitab wa khawatim suratil baqarah lan taqra'u bi harfin minhuma illa utitahu. Saat malaikat Jibril sedang duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril rindu bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika duduk seperti itu, tiba-tiba malaikat Jibril mendengar suara dari atas kepalanya. Maka beliau pun menoleh ke arah atas. Kemudian beliau berkata, "Hadza babun minas sama'i futihal yaum lam yuftah qattu illa al-yaum." Itu ada satu pintu langit terbuka hari ini. Dan pintu langit tersebut tak pernah dibuka kecuali hari ini. Setelah itu malaikat Jibril berkata, "Fanazala minhu malak." Dari pintu ini sekarang turun malaikat. Kemudian tiba-tiba malaikat tersebut sudah berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril mengatakan, "Malaikat ini turun dari langit menuju bumi lewat pintu yang satu itu. Dan malaikat ini tidak pernah turun kemanapun kecuali hari ini." Malaikat yang baru turun perdana ke bumi itu langsung menjumpai Nabi Muhammad SAW. Lantas kepentingan apakah yang membuat malaikat itu sampai turun ke bumi? Padahal dia gak pernah turun kecuali hari itu. Kepentingannya tiada lain adalah fasallama wa qala abshir bi nuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Malaikat tersebut mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian berkata, "Berbahagialah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena engkau mendapatkan dua cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Dan tidak ada satu nabi pun sebelum engkau yang diberikan dua cahaya ini. Apakah itu? Fatihatul Kitab
wa khawatimu suratil Baqarah, Fatihatul Kitab dan penutup surat Al-Baqarah, atau yang lebih kita kenal dengan Amanah Rasul. Kemudian malaikat itu berkata, lantakra'u biharfin minhuma illa u'tiyatahu. Tidaklah engkau membaca satu huruf dari dua hal tersebut, yaitu Al-Fatihah maupun dari penutup surat Al-Baqarah, kecuali apa yang menjadi keinginanmu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para ulama mengajarkan umat Islam untuk membaca surat Al-Fatihah, menutup majlisnya dengan surat Al-Fatihah, menutup doanya dengan surat Al-Fatihah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan pada kita semua bahwasanya kalau kita berdoa dan kita menutup doanya dengan Al-Fatihah, maka Allah mengabulkan doa atau permohonan kita. Kemudian mengenai penutup surat Al-Baqarah, Amanah Rasul, para ulama mengatakan dalam suatu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kalau Amanah Rasul dibaca di malam hari maka mencukupi bagi orang yang membacanya. Mencukupi dari apa? Satu, mencukupi dari salat malam. Seandainya tak sempat salat malam, maka pahala dari membaca Amanah Rasul ini dikatakan sudah mencukupi dari salat malam. Yang kedua, mencukupi dari setan. Sehingga di malam itu orang yang membaca Amanah Rasul tidak akan digoda dan tidak akan diganggu oleh setan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindunginya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.